Halo, saya Uncle William. Sekarang di sini Mantin, Manting. Ini latang lari Indonesia. Ini apa nama? Sentosa. Santoso. Santoso. Nah. Indonesia mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Santoso di Malaysia buat itu construction. Ya. Buat rumah, buat jabatan. Ya. Tapi Santoso tengok Uncle William punya TikTok. Sudah jadi jatuh cinta. Apa makna jatuh cinta? Sudah jadi suka. Sudah jadi suka. Tapi saya lelaki bukan perempuan. Oh? Ya. Yeah. Oh, Santoso beli baju Uncle William balik Indonesia pakai ya, guna. Yeah. Di guna. Itu Jawa Timur. Jawa Timur. Surabaya. Ya. Yeah. Encik, you tanam apa? 8 hektar. Ah. Ada avocado, betik, ada mangga, ada cengkeh. Musangking, durian. Musangking. Ah, musangking. Musangking belilah di Malaysia. Tak. Beli daripada Indonesia. Oh. You surat. You pertama kali saya panggil order dengan adik saya lah. Ya. Betul. Semua dulu sampai sekarang pun ada 8 bulan lah. Belum. Setengah tahun? Baru 2 bulan lah. Baru 2 bulan? Baru 2 bulan. Saya testing itu baja pun baru 1 bulan lebih saja. Okey. Saya pun lupa. Kemudian tu datang Mantin beli sama ini Amoy. Ha, Muslim. Amoy semua bagus tak? Good. Good, eh? Good. Oh, lu beli hantar balik Indonesia lah. Hmm. Okey, you guna apa macam? Saya guna U700. Hmm. U10, U1, U700 dengan U10 saya campur jadi satu, 30-20, campur air satu tangki, saya spray. Lagi nanti lain minggu atau 10 hari saya tukar U10 dengan U1, saya campur jadi satu, 20-20, campur air satu tangki, saya spray lagi. Nanti lain minggu lagi saya ulang balik U700 campur U10, 20-30, saya spray areal tanah. Itu pokok cantik tak? Pokok cantik. 8 hektar lah. Lebih. Pokok cantik, jadi ha. Macam mana cantik? Banyak cantik lah. Avocado dalam masa 7 bulan sudah belajar berbunga. Oh, lain. Biasa tak pen... Mau 1 tahun lebih baru belajar bunga. Biasa mau 1 tahun lebih. Hmm. Sekarang 7 bulan sudah boleh belajar bunga. Hmm. Saya punya betik 3 bulan sudah keluar bunga. Biasa? Paling cepat pun 5 bulan. 5 bulan? Wah. Encik, ha? Santoso mau bawa ambil baju Uncle William pergi Indonesia jual. Ya. Jadi, you punya kampung semua bentau lah. Semua satu kampung tahu, tapi lain kampung belum. Oh. Baru satu areal tempat saya sajalah, kampung saya sajalah. Orang yang banyak bertanya dari mana, apa jenis obat, macam itu. Di Indonesia, dulu you guna baja lain, dengan sekarang you guna baja Uncle William, apa beza? Banyak beza. Murah, kuantiti boleh banyak. Kuantiti boleh banyak. Hmm. Harga mula berapa persen? Saya belum kalkulat lah, bos. Agaknya? Kalau 50 adalah. 50%. 50%. Jadi wah, punya harga boleh naik 50%. Saya pun belum guna sudah mau naik lagi. Macam mana? Ini Miss Liu pun kata saya belum beli lagi sudah naik lagi. Oh. Yuk. Tapi yang jelas saya belum kalkulat habis lah. Belum kira habis lah. Agak-agak lah. Boleh jimat banyak. Boleh jimat banyak. Lagi you punya pokok laun cantik tak? Cantik. Maya daun, cantik. Daun cantik. Ada macam Amoy cantik tak? Lagi cantik Amoy. Lebih cantik dengan Amoy. Oh. Macam ini. Hmm. Kalau you punya sulap berbunga, you boleh guna K25.
ada K25. Ah, K25. Avocado. Betik pun boleh. Ini kalau you guna betik eh 10 ml 20 ml 20 liter tau. Oh, ini jangan banyak tau. You start 10 ml 20 liter pun boleh. Wah, ini kalau sawi, you ada sawi dah di Indonesia? Tak ada. Tempat saya tak ada. Tak ada sawi ya? Tak ada. Ah, ini boleh guna. Ini boleh campur U10. Banyak cepat. Ah. Banyak cepat. Kalau tanam cili semua pun boleh guna. Betul. Ah, betul, betul, betul. Eh? Ah, 4x8 you pun boleh guna sini. 4x8 tengok. Oh, ini 4x9. Ini baja tepung apa? Biji. Biji. Baja biji. 4x9. Ini semi organik. Dia bukan semua chemical. Tabur punya. Yes, yes, yes. Dari sini tengok. Sini you semua boleh campur-campur guna lah. Kalau you punya itu avocado bunga mau cepat, boleh guna you 1000. You 1000. Oh, ini mas mesti cepat. Dia bunga lagi jadi banyak. Kalau you bunga takut dia jatuh banyak, you boleh guna ini you 3000. Bunga jadi avocado. You 1000, you 3000. Biasa mau 1 tahun, sekarang 7 bulan sudah boleh ya. Bunga ada besar lah. Bunga ada besar, banyak. Banyak. Bukan belajar, belajar satu tajuk, satu pucuk, satu atau dua macam kalau belajar. Ini semua pucuk keluar bunga. Ini tak payah belajar sudah ada lesen. Ya. Saya ada video nanti saya kasih tunjuk. Okay. You tak, you avocado. Kalau dia mau sudah ada bunga, ada biji. Macam ni macam, you boleh guna ini. 15, 5, 21. Ini guna kurang tau, jangan banyak tau. 20 ml atau 30 ml sudah cukup. You boleh try. Sebab saya punya baja semua banyak concentrated. You tengok. Apa makna concentrated? Ini 1 liter 1.6 kilo. Saya pegang baja ada lebih berat tak? Ada. Ada. Ha? Ada. Ada eh? Ada. Wah, kalau saya pegang baja ha, pergi Indo namanya petani pun boleh dapat cari makan ni. Walawe. Walawe. Ini walawe belajar di Malaysia. Yeah. Saya pegang baja memang ha, boleh tolong banyak petani. Sekarang baja pun mahal. Tapi pokok tara cantik. Ya. Pokok tara cantik. Hasil pun tara bagus. Hasil tara bagus. Ini itu misli boleh ajar you lah. Ini amino acid. Apa guna apa? Amino. Dia punya buat lebih manis. Lebih besar. Saya punya baja boleh tambah wangi. Tambah manis lah. Tengok ini. Boleh tambah manis. You boleh tengok saya punya TikTok. Banyak. Ya, pas punya TikTok semua cakap Cina saya susah lah mau ikut. Mau cakap Melayu banyak. Mau cakap Melayu ataupun campur-campur lah. Campur-campur. Campur-campur. Boleh lah, boleh. Boleh eh. Jangan semua direct cakap Cina. Kita mau tak boleh ikut lah kalau direct. Kalau campur sikit. Boleh lah, boleh, boleh. Tuan-tuan dan puan-puan. Lari Indonesia. Sentosa. Pun cakap baja Uncle William yang bagus. Ya. You tak pernah jumpa ni macam cepat eh? Tak ada. Tak pernah memang experience tak eh? Tak ada. Betul eh? Betul. Saya ada avocado, mangga, betik. Mangga pun maya cantik. Mangga belum testing bos. Tapi itu belum. Pokok maya cantik. Obat belum sampai ke mangga sudah habis. Betul. Memang betul. Ada cengkeh. Cengkeh ya? Okey ya, semua orang share.
Ini ada bukti tau. Okay, ha. Bye bye ha. Okay.